Halo, selamat datang Sobat Tani. Dimana saja berada, salam kenal. Terima kasih sudah mampir di video saya ini. Langsung saja kita akan mempermentasi, yaitu jamur bambu ya, karena karena tempatnya di bambu maka tak namakan jamur bambu. Nah, seperti ini jamurnya. Saya namakan jamur bambu. Kita rendam, ini sudah ada 3 hari ya. Kita rendam. Nah, sekarang ini yang dikumplung ini, di kaleng ini, mau saya taburi gula ya, sekitar 2 sendok saja. Perkiraan ya sekitar 2 sendok. Lebih ya enggak apa-apa. Kita taburi gula ya. Sekitar 2 sendok. Sudah cukup. Nanti kalau banyak malah keras ya jadinya. Apa ya? Malah bagus sebenarnya. Nah, setelah kita taburi gula, nah, kita kasih EM4 ya. Kalau belum bisa membuat sendiri, kita beli EM4 yang untuk pertanian ya, ini untuk pertanian. Nah, EM4-nya cukup segini saja, sudah cukup. Nah, EM4-nya satu tutup kurang ini. Nah, setelah setelah kita tuangkan EM4 satu tutup, kita aduk ya. Mana aduannya? Oh, ini. Kita aduk. Terus kita biarkan selama 15 menit. Nah, kalau ada dicampuri apa? Ini peresan beras itu ya. Tapi ini sudah jamur ya. Ini sudah jamur, mantap ini. Nah, setelah itu ini kalau sudah 15 menit atau setengah jam enggak apa-apa ya. Tinggal biarkan saja. Terus diwadahi. Botol aqua. Setelah diadai botol aqua, jangan penuh ya, segini saja. Jangan dipenuhi supaya ada ruangan. Terus habis gitu kita simpan, setiap hari harus dibuka. Kalau tidak dibuka, ini bisa meledos. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Matur suwun.